Assalamualaikum. Mana cah pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya deh. Okey, kepada yang baru masuk, boleh tekan button subscribe dulu lah. Lepas tu tekan button loceng. Boleh tu video kali ni aku nak buat video simple dan sat eh video ni aku nak buat pasal ramai sangat tanya aku. Aku beli oil filter cover racing boy ni dan aku pasang kat motor aku tapi aku tak tunjuk dekat video. Sebabnya aku cuma post link aku beli ni dekat Telegram sebab aku ingat ramai yang tak minat benda ni. Lepas tu ramai yang DM aku, yang WhatsApp aku, yang komen kat video aku tanya aku pasal oil filter cover ni lah. Mungkin ada viewer ataupun hampa yang belum follow Telegram aku, hampa boleh tekan link Telegram aku lah, sebab aku banyak update dekat sana barang-barang motor, barang-barang mana yang aku rasa minat, yang aku beli, aku share kat situ. Okay, so aku tunjuk sikit barang ni yang aku dah pasang dekat aku punya motor lah. Okay, aku tunjuk sikit. Okay, ni kotak dia. Aku beli dah lama dah. Aku pasang kat motor aku pun dah lama. Harga dia dalam RM60 ya. Tapi lah ni dah naik harga. Check balik RM70 ya. Sebab ni dah lama dah aku beli. Okey. Aku cakap sikit. Aku beli benda ni bukan sebab dia cantik ataupun aksesori. Aku beli sebab dia kacau benda ni. Ni kacau. Lepas tu motor aku ni kalau apa nak tahu pernah masuk air coolant kan dekat dalam enjin. Jadi masa dia masuk tu aku tak sedar tau. Sebab tak boleh nak monitor, melainkan setiap kali aku tukar minyak hitam, minyak tu dah jadi macam susu kan. So aku tengok benda ni ada jual, aku beli benda ni sebab aku boleh monitor lah minyak hitam aku ataupun minyak enjin aku sama ada masih elok ataupun dah apa, ada problem masuk air coolant ataupun tak masuk lah. So benda ni function lah, bukan sekadar lawa untuk motor. Jadi aku tunjuk lah sikit kat bawah. Okay gang, so apa boleh tengok kat sini. Ni aku belum start motor, jadi minyak tak ada dekat dalam cover oil filter ni. Lepas tu aku akan try start, boleh tengok sahaja minyak tu dia akan masuk pelan-pelan lah. Dia akan masuk kat dalam ni. Okay. So aku boleh nampak kan minyak masuk. Ni function dia. Kalau sebelum ni, kalau aku pakai cover filter biasa, kita tak boleh nampak minyak dalam ni. Bila aku dah pakai yang ni, aku boleh tengok minyak hitam tu masih jernih ataupun dah hitam ataupun dah masuk air coolant. So ni macam safety juga lah. Safety feature tu kita boleh tengok keadaan minyak tu. Sebab tu aku beli benda ni dan aku pasang kat aku punya motor. Okay. Okay gang, so video aku pasal review oil filter yang aku pasang kat motor aku sampai kat sini saja. Kepada yang belum follow aku punya Telegram, apa boleh masuk dekat link aku akan letak dekat pin komen. Dan siapa yang nak beli yang barang ni, apa boleh klik link Shopee dekat komen jugalah, boleh beli kat situ. Sambil-sambil tu apa boleh masuk link Telegram sekali lah. Kat situ aku banyak update pasal barang yang aku minat ataupun ada orang request, aku akan masuk kat situ lah. Mungkin yang baru masuk akan terlepas pandang kan. So bila aku update kat situ, apa boleh nampak lah barang-barang yang aku pilih dekat Shopee. Okay, so terima kasih kepada yang dah tengok video aku ni. Kepada yang belum subscribe, apa boleh subscribe dulu. Jadi jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.